Nah, karena itu saya akan mencoba mendatangi dua dukun ini dengan dakwah dulu ya. Doain mudah-mudahan berhasil ya. Karena mereka punya kekuatan yang luar biasa, kekuatan magic yang luar biasa, kekuatan santet yang luar biasa. Maka saya akan mencoba dulu dengan dakwah, mengikuti uswahnya cinta Nabi Muhammad yang sudah saya ceritakan indah tadi. Pak, saya itu enggak ada niat untuk menyakiti jenengan. Saya enggak ada niat untuk membunuh jenengan, apalagi membunuh. Kenal aja saya enggak. Saya enggak cari tahu, walaupun jenengan itu kita beda agama, jenengan berbuat jahat dan lain sebagainya. Aku enggak mau tahu tentang itu. Aku enggak cari musuh, tapi saya ini cari sahabat. Gus, ya Allah. Gus, Wih, kurang ajar kamu, eh. Berhenti. Berhenti. Aku Astagfirullah. Gus, ya Allah. Biarkan Gus. Karena mereka menginginkan darah dibayar dengan darah. Umi Liva. Liva, dia tidak punya otak. Bego sekali. Apa maksud kamu? Apa maksud kamu? Kamu boleh menghina saya, tapi jangan keluarga saya. Kalian tadi sudah niat untuk bertaubat. Kenapa kalian melakukan hal ini lagi? Wow, jangan memperkeruh suasana lagi kamu. Kamu omongin rata Joko. Sudah, cukup. Aku bisa luka sekarang. Sudah, cukup. Madu Rukiagyo ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Rukiagyo ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah maulid rotib al-hadad serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian dua obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Rukiagyo, hubungi nomor admin 0813-332-2776. Dan hasil dari penjualan madu Rukiagyo ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan Pondok Pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini, bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123052-7225, Bank BRI 0516-0103-2763-504, Bank Mandiri 1444057571111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Ahbab Rasulillah, khuduni wa yakum أحج بيت الله زور النبي معكم
أحبب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معاكم يا عشاق الهادي من قلب بشراكم قد لاح نور الزين وضاء عيناكم يا عشاق الهادي من قلب بشراكم قد لاح نور الزين وضاع عيناكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله زور النبي معاكم الله 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 يا قاسم بيت الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الله 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 يا قاصد بيت الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الله اشرب شراب صافي من زمزم شافي من نبعه الوافي يروي عباد الله اشرب شراب صافي من زمزم شافي من نبعه الوافي نوي عباد الله 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 يا قاصد بيت الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الله يمم نحو المدينة محمد يا أبا الزهراء نرجو نذرا محمد يا أبا الزهراء نرجو نذرا أرى القبة الخضراء ليلا ونهارا ليلا ونهارا يمم نحو المدينة
عطار الأنوار وقصد حين نبينا طه المختار يمم نحو المدينة تارى الأنوار وقصد حين نبينا طه المختار وقصد حين نبينا طه المختار طه المختار محمد يا أبا القاسم إني هائم محمد يا أبا القاسم إني هائم عسى تقبلني خاطيم بين الخطى بين الخطى يرم نحو المدينة تارى الأنوار وقصد حيما نبينا طه المختار يمم نحو المدينة تارى الأنوار وقصد حيما نبينا طه المختار وقصد حين نبينا طه المختار طه المختار الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat malam saudaraku, para pecinta-pecinta Giyo atau Giyo Mania yang selalu setia menemani kami dimanapun kami berada. Mudah-mudahan kesetiaan panjenengan karena cinta, dilandasi karena cinta yang tulus, akan menjadi saksi nanti perjumpaan kita abadi kekal di surga. Amin. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat apapun. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah nikmat-nikmat akan ditambah terus oleh Allah. Nikmat yang sudah diberikan kepada kita dari Allah tetap kita miliki berkah syukur, dan nikmat yang belum kita dapatkan mudah-mudahan oleh Allah disegerakan menjadi nikmat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Saudaraku para pecinta-pecinta Giyo yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini saya bersama Gus Adam lagi akan mencoba mendatangi dua dukun paling sakti di tanah Jawa ini, di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya, ini termasuk yang paling sakti Gus Adam. Oke, Gus. Yaitu Mbah Birowo dan Mbah Bargowo ya. Oke. Kalau nggak salah namanya. Dua dukun ini adalah yang memiliki 77 santet. Ini konon sampai 18 tahun ini beliau berdua menekuni ilmu santet. Dan di era-era sekarang ini, itu tersohor 3 tahun kebelakang ini. Okay. 3 tahun ini beliau berdua itu sempat menjadi sorotan di dunia spiritual hitam maupun putih. Bahwa ilmunya, teknik-teknik keterampilannya terutama di bidang santet, bisa dikatakan yang paling terampil, yang paling tinggilah ilmunya, yang paling menguasai teknik-teknik tersebut. Maka dari itu
dia itu selain menguasai teknik santet juga bersekutu dengan iblis. Auzubillah min dzalik. Ini enggak bisa kita biarkan begitu saja. Jadi ini saya akan mencoba menirukan dakwahnya Nabi kita, kita punya Nabi Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin andai kata malam hari ini tidak berhasil, Gus. Nggih. Kita akan terus berusaha. Batu aja ditetesi air lama-lama berlubang, apalagi mereka punya hati nurani. Jadi saya akan mencoba di sini tanpa ada kekerasan. Karena medan juang Islam kata Nabi ada tiga, Gus. Yang pertama dakwah. Dakwah ini tanpa kekerasan. Dakwah ini harus dengan santun, dengan lemah lembut. Itu namanya dakwah dengan cinta, mengajak. Tapi kalau sudah dakwah kita lakukan berkali-kali, baru kita amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini dibutuhkan ketegasan. Jadi harus tegas, tapi belum boleh untuk menyakiti. Kekerasan enggak boleh. Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar kita lakukan, kok masih dia menyebarkan kemusyrikan, masih dia kezaliman, maka kita wajib untuk jihad, Gus. Baru kita perang, duel melawan dukun tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba menirukan akhlaknya, tauladannya Rasulullah SAW. Ya, Nabi kita Sayyiduna Maulana Muhammad yang sudah maksum dijamin masuk surga oleh Allah, tapi beliau melewati ini semua. Apa? Allah sudah jelas menginformasikan di dalam Al-Qur'an sangat indah. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa id yamkuru, ketika mereka berbuat makar kepada Nabi, alladzina kafaru, siapa mereka? Yaitu orang-orang kafir. Liyusbituka, Nabi merasakan diintimidasi, diteror, Gus. Enggak cukup sampai di situ, au yaqtuluka, Nabi mau dibunuh. Enggak cukup juga sampai di situ, au yukhrijuk, Nabi diusir dari kampung halamannya. Wayamkurun, dan ketika mereka berbuat makar, wayamkurullah, Allah akan membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, sebaik-baiknya makar adalah makar dari Allah. Ini sudah jelas diinformasikan indah dalam Al-Quran. Siapapun yang menirukan dakwah Nabi, maka akan merasakan pahit getirnya dakwah. Walaupun Nabi sempurna, kita apalagi kita banyak dosa. Saudaraku, ingat, Nabi kita Sayyiduna Maulana Muhammad dicaci maki setiap hari. Jadi kalau kita menyebarkan dakwah, kita harus siap dicaci maki siapapun panjenengan. Siapapun mengajak kebaikan keluarga pun, dalam lingkup sekecil keluarga pun harus siap merasakan, apalagi lingkup besar, ya harus siap merasakan dicaci maki. Apalagi YouTuber harus siap haters-haters itu. Dulu enggak ada YouTube. Jadi Nabi itu haters-hatersnya salah satunya adalah istrinya Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi setiap pagi itu istri Abu Lahab itu mengetuk pintunya Nabi, mencaci maki setiap hari, makanan, hidangan, caci makian, hinaan untuk Nabi. Tapi apakah Nabi down? Apakah Nabi putus asa? Tidak, saudaraku. Nabi tambah semangat. Apakah cukup sampai di situ? Tidak cukup sampai di situ, saudaraku. Ini kita contoh Nabi kita Muhammad. Semakin dicaci maki, semakin dihina, beliau makin semangat. Jadi inilah contoh buat kita yang menebarkan kebaikan, kita yang berdakwah harus siap dicaci maki seperti Nabi kita Sayyiduna Maulana Muhammad. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Yang kedua, orang-orang kafir ini berkumpul, para pemuka kafir. Ini Muhammad dicaci maki setiap hari, tidak down, tidak putus asa, tidak takut. Akhirnya apa? Nabi kita, kita punya Nabi difitnah. Hei Muhammad tukang sihir, Muhammad memecah belah bangsa, Muhammad memecah belah keluarga, Muhammad ini membawa sial, tukang sihir santet. Tapi apa Nabi kita? Apakah beliau menanggapi fitnahan-fitnahan itu? Tidak, saudaraku. Andai kata beliau menanggapi fitnahan-fitnahan tersebut, maka enggak ada waktu untuk berdakwah. Kita jangan tiru. Kita harus tirukan akhlaknya Nabi, ya. Kalau ada haters jangan diikuti. Kalau ada orang yang memfitnah kita, Nabi bagaimana cara menanggapinya? Nabi tetap menanggapi fitnah-fitnah tersebut seperlunya saja.
Jadi sisanya beliau habiskan waktunya untuk berdakwah. Subhanallah. Jadi di sini saudaraku, walaupun Nabi difitnah pemecah belah bangsa, andai kata dulu ada bahasa-bahasa seperti ini, pasti Nabi akan dicap sebagai ekstremis, radikalis, fundamentalis. Tapi berhubung dulu enggak ada, jadi Nabi dicap tukang sihir pemecah belah bangsa. Itu harus siap. Terus yang ketiga, Yusbituka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah menyebarkan agama Islam diteror sahabat. Apa katanya para pemuka-pemuka kaum kafir tersebut? Nabi kita itu di backup oleh pamannya yang saat itu Abu Thalib mempunyai kekuasaan. Para pemuka-pemuka kafir Abu Jahal dan kroni-kroninya itu berkumpul. Kita enggak bisa menyakiti fisik Nabi Muhammad. Kita enggak bisa menyentuh fisiknya Muhammad, kata mereka. Bagaimana kalau kita culik sahabat-sahabatnya Muhammad? Akhirnya apa? Diculik satu persatu sahabat-sahabat setianya Nabi yang dicintai oleh Nabi. Yang pertama adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal sahabat diculik, diarak keliling kampung, diikat, ditelanjangi, dicambuki saudaraku. Bahkan ditelentangkan di tengah padang pasir, ditindih oleh batu yang sangat besar, dipaksa murtad. Tapi apa kata Bilal? Allahu Ahad. 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 Masya Allah. Gak cukup sampai di situ. Ya, gak cukup sampai di situ. Ruqayyah dibutakan matanya. Zulaikha dibutakan matanya. Ini perempuan, saudaraku. Dipaksa murtad. Tapi apa? Beliau tetap setia mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad. Apakah cukup sampai di situ? Gak cukup, saudaraku. Amr bin As, pengikut setianya Nabi Muhammad, diikat, dicambuki, dipaksa murtad, tapi tetap kokoh pendiriannya, tegak mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad. Enggak cukup sampai di situ, Amr bin As dipanggillah kedua orang tuanya yang sudah tua renta, bapak dan ibunya, dipukuli ayahnya, dipukuli ibunya sampai bercucuran darah, ditendang sampai bercucuran darah di depan anaknya sendiri. Bagaimana kita sebagai anak melihat orang tua kita andai kata dipukuli seperti itu, disiksa seperti itu? Sebagai anak pasti akan enggak tega. Amr bin As meneteskan air mata, mulai sedikit goyah melihat ibunya yang sudah tua renta dipukuli, ditendang, dihajar. Tapi apa? Ini semua sudah kehendak Allah. Sang ibu tiba-tiba mengatakan, "Wahai anakku, lebih baik aku mati di jalan dakwah ini mengikuti Nabi kita Muhammad. Tetaplah kamu, jangan goyah wahai anakku." Seketika itu tetap Amr bin As mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Abu Jahal langsung marah, mengambil tombak, ditusukkan maaf di kemaluannya ibunya sudah tua renta sampai ke punggungnya, saudaraku. Bayangin, sakit, perih, pedih. Orang yang berjuang di jalan Allah seperti halnya orang yang berjuang di jalan Allah menggenggam bara api yang sangat panas. Semakin kita genggam, semakin panas, semakin sakit, semakin pedih, semakin perih, saudaraku. Itulah suka duka perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Akhirnya apa? Nabi berhenti berdakwah sejenak. Karena apa? Semua upaya kafir Quraisy itu mereka lakukan untuk membungkam dakwah Nabi, untuk mematikan pergerakannya Nabi. Tapi Nabi itu orang yang cerdas, saudaraku. Ini perlu kita contoh. Akhirnya apa? Semua pengikut-pengikutnya Nabi yang lemah, yang tidak berkuasa, yang enggak punya harta, beliau kumpulkan. Beliau berhenti sejenak, beliau berpikir, memutar otak. Singkat cerita, akhirnya di sebuah negeri seberang, di benua Afrika yang sekarang kita sebut namanya benua Ethiopia. Ethiopia apa, Gus? Ethiopia. Ya itu. Di situ ada sebuah raja, ada raja yang sangat adil dan jujur dan bijak. Ya, di sebuah negeri Abasha yang sekarang disebut Ethiopia. Di situ ada namanya raja yang bernama Raja An-Najasyi. Rajanya yang adil, rajanya yang bijak, rajanya yang jujur. Singkat cerita, di situ Nabi kita Muhammad sembunyi-sembunyi mengirim, ya,
pengikutnya yang lemah dikirim semua. Tapi Nabi tidak membiarkan begitu saja, mengutusnya sahabat Sayyidina Utsman bin Affan untuk memimpin rombongan konvoi hijrah ke Habasyah atau ke benua Afrika tersebut. Karena di situ ada raja yang sangat adil, yang memberikan kebebasan kepada siapapun yang beribadah mau agama manapun. Singkat cerita, setelah itu kafir Quraisy bingung mau meneror Nabi dengan menculiki sahabat-sahabatnya atau keluarga yang gak mampu. Mereka bingung, saudaraku. Akhirnya apa? Mereka berkumpul. Ini Muhammad gak bisa dikekerasi. Ini Muhammad harus kita ajak damai. Coba bayangin. Mereka datang mendatangi Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, buat apa kita ribut-ribut? Kita ini kan keluarga. Kita ini kan Quraisy, sama-sama warga Quraisy. Gimana lah? Kita harus damai saja, penuh cinta, penuh sayang. Lah ini bagus gak, sahabat? Bagus, indah sekali. Nabi Muhammad ditawari damai, penuh kesejukan. Ya senang Nabi. Tapi tunggu dulu. Nabi kita Muhammad SAW menanyakan, tidak masuk dalam jebakan mereka, saudaraku. Ditanya dulu oleh Nabi kita Muhammad, ini maksudnya apa ini? Kok tiba-tiba damai? Mereka, Abu Jahal dan para pemuka Quraisy menjawab, ya sudah Muhammad, kita buat apa sih damai-damai? Buat apa sih kita ribut-ribut, kita damai aja? Muhammad kepingin kaya. Kita semua, seluruh penduduk kota Mekah ini akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Separuh untukmu, kau adalah orang yang termasuk paling kaya di kota. Tapi Abu Jahal Muhammad gak mau. Kalau gitu kami akan mengumpulkan perempuan-perempuan cantik. Seluruh Arab akan kami kumpulkan. Tapi apa? Nabi Muhammad enggak mau. Kamu akan saya angkat menjadi raja. Enggak mau, saudaraku. Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan kepada pamannya Abu Thalib, ya Ami, ya Abu Thalib, lawadu'ati syamsa fil yamin wal qamara fi yasar. Andai kata matahari ditaruh di pundak sebelah kananku dan rembulan taruh di pundak sebelah kiriku, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah, karena dakwah ini adalah kewajiban. Masya Allah, saudaraku, sampai segitunya. Itu apa? Disogok Nabi Muhammad. Gimana ini pemuka agama-agama kafir Quraisy? Gimana Muhammad, kalau kita damai aja, ngapain sih kita mesti ribut? Kita ini kan keluarga, katanya. Tapi Nabi Muhammad tidak terpancing. Oke, kalau damai bagus, tapi kamu tanya dulu Nabi Muhammad. Ya udah Muhammad, sekarang kita rame-rame semua kita nyembah Tuhanmu. Besok rame-rame kita nyembah berhala. Besoknya lagi kita rame-rame nyembah Allah. Besoknya lagi nyembah berhala. Wah, seketika Nabi Muhammad enggak mau. Bingung, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun. Qul, katakan wahai Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun, kepada mereka orang-orang kafir. La a'budu, tidak bagiku, aku tetap menyembah Tuhanku. Ma ta'budun, bagimu, bagi kalian tetaplah sembah Tuhan kalian. Wala antum, dan bagi kalian, wala antum abidun, tetap sembahlah kepada apa yang harus kalian sembah. Nama a'bud, dan bagiku, aku tetap menyembah agar apa Tuhanku. Sekali lagi dijawab jelas, wala ana abidun, dan bagiku, aku tetap menyembah Tuhanku. Ma'abattum, dan bagi kalian sembahlah Tuhan kalian. Lakum dinukum, bagi tuh apa agama kalian, bagi kalian itu agama kalian. Waliyadin, bagiku itu adalah agamaku. Makanya kalau ada zaman sekarang yang mencampur adukkan agama, berarti adalah pengikutnya Abu Jahal. Contoh, waktunya puasa ikut puasa, waktunya hari raya ikut hari raya, terus Desember waktunya Natalan ikut Natalan. Nah ini gak boleh, saudaraku. Berarti kalau kita mencampur adukkan agama, berarti menjadi anak buahnya Abu Jahal. Nah, karena itu saya akan mencoba mendatangi dua dukun ini dengan dakwah dulu ya. Doain mudah-mudahan berhasil ya. Karena mereka punya kekuatan yang luar biasa, kekuatan magic yang luar biasa, kekuatan santet yang luar biasa. Maka saya akan mencoba dulu dengan dakwah, mengikuti uswahnya cinta Nabi Muhammad yang sudah saya ceritakan indah tadi, panjang banget. Ini menjadi membakar semangat buat kita untuk terus berdakwah di jalan Allah. Tidak ada alasan lagi untuk tidak berdakwah. Gus, saya ini sibuk, Gus. Rasulullah paling sibuk. Gus, saya ini misalkan kalau malam saya sholat malam, Rasulullah sholat malam sampai itu lututnya beliau sampai luka, tetap berdakwah.
Gus, bagaimana saya sibuk nafkahi keluarga, bisnismen, pengusaha. Rasulullah juga pengusaha dagang, tapi tetap berdakwah. Enggak ada alasan untuk tidak berdakwah. Oke, ayo Gus, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Gus, kita coba. Berhasil tidaknya kita nggak tahu Gus. Usain mic-nya ikut sama mereka Gus ya. Oke, siap. Assalamualaikum, permisi, selamat malam. Siapa ini? Lupa dengan saya, kan baru aja ketemu. Ono apa maning ngene? Sabar dulu. Kita enggak usah ribut-ribut. Tapi kon kasih ngekoro ini. Enggak, aku enggak akan perkara buat perkara kok. Tenang aja. Slow. Seiling, Kang. Iling. Berarti lek rene berarti golek moroi. Golek molo. Kali ini nantang meneh. Enggak. Sebenarnya aku mudah mengalahkan kalian dengan Leontin. Tapi tidak, aku enggak mau cari musuh di sini. Kenapa sih kita harus ribut-ribut? Apakah enggak ada cara lain supaya kita ini kompromi baik-baik? Ngomong enggak golek musuh. Tapi setahu nandang iki ini. Hah? Apa dikira aku terima? Pak. Maaf, Mbah. Ya, Pak. Kemarin itu saya enggak menyerang dulu. Bukankah yang nyerang itu jenengan? Yang cari musuh itu jenengan. Gimana betul? Kita itu enggak pernah cari musuh kok. Siapapun itu. Kalau bisa kita rangkul, kita rangkul. Paling nanti ngetes mulai. Ya apa ditandanginnya? Wani kan? Sabar dulu Pak. Niat kita datang ke sini itu dengan baik-baik. Dan mohon jangan ada kekerasan di sini. Kita ngobrol dulu gimana? Kita ngobrol dulu. Atiku kurung lego. Kowe teko mrene sok-sokan macak ngejak kalem. Tapi ilingo. Kowe wis tau gawe lorone aku bare kakangku. Yo, apa kira-kira nek kowe tak gawe loro trimo? Pastine ora trimo. Pastine aku yo ora trimo. Pak, saya itu enggak ada niat untuk menyakiti jenengan. Saya enggak ada niat untuk membunuh jenengan, apalagi membunuh. Kenal aja saya enggak cari tahu, walaupun jenengan itu kita beda agama, jenengan berbuat jahat dan lain sebagainya. Aku enggak mau tahu tentang itu. Aku enggak cari musuh, tapi saya ini cari sahabat. Koyo ikat ini merdoyo awake dhewe, Kang. Yo aja percaya, Kang. Yo boleh ditandangi. Wani, Kang. Sabar dulu. Andai kan saya mau. Tadi itu sudah saya hajar kalian. Tapi saya disini diajar. Ya karena niat saya tidak cari musuh, Mbak. Niat saya itu baik-baik datang ke sini. Aku sik duwe ajian. Ya, Kang. Dhewe sik duwe ajian. Sik wani lek ngedepi iki, Kang. Ajian iki awake dhewe sing paling ampuh dicatok niku ya. Iya, Kang. Oke. Sabarin, Mbak. Sabar dulu. Sabar dulu, jangan keburu-buru. Saya minta waktu untuk ngobrol dulu. Ini Raden Yusuf enggak ada di sini, Guys. Orang sapa kene? Izinkanlah setidaknya saya itu duduk untuk ngobrol. Kita ngopi-ngopi. Balio, wis aja gawe masalah nang kene. Balio. Lek ora balik disapu wae. Ya opo? Sekedap, sabar, Mbah. Ngeten lho, Mbah. Sinten sih sing purun? Hidup niku penuh dengan amarah, berantem terus. Sopo sing gelem, Mbah? Aku pengin damai iki kene. Damai kan tenang to. Enggak, Mbah. Saya enggak nuturin jenengan, enggak ngguling jenengan. Saya cuma terus ngajak. Terus opo jenenge lek koyo ngene? Damai, Mbah. Mari nggae loro ngajak damai. Kapan saya membuat nyakitin jenengan itu kapan? Bang. Ya, Bu. Awak dhewe sik eling to. Awak dhewe digawe koyo ngono. Yo, eling. Tak gete. Loh, bukannya panjenengan yang nyerang saya dulu kemarin itu? Iya. Murah. Videonya kami masih ada loh, Mbah. Saya ada rekaman, agar sejak digital. Panjenengan yang nyerang saya dulu di tempat ini kemarin. Kita diem kok. Ya, Boy. Ora kesuwen dilateni. Dilateni ya, Kang, ayo, Kang. Ayo. Digemu taget digerem jero ya, Kang, iki, Kang. Ayo, ya apa? Ora sakate aneh-aneh, Kang. Gerem jero. Yo.
Sabarin, Mbah. Saya di sini enggak ada sedikit bermaksud untuk menyinggung panjenengan. Enggak ada sedikit bermaksud maksud kami untuk menyakiti, apalagi membunuh, enggak ada, Mbah. Saestu, Mbah. Paling enggak izinkan kalau lenggah riyen lah. Kita ngobrol 5 menit 10 menit. Lunggu-lunggu. Langsung ae, ya, Bu. Ayo, Kang. Wis ah. Sabarlah, Mbah. Giliran kita, Kang. Saiki atene dipilih sing dhisik. Teko nisor, teko dhuwur. Ya, Bu. Mbah, demi Allah, demi Tuhan saya enggak membawa apa-apa dan andai kata jenengan menyakiti saya enggak akan balas, Mbah. Karena niat saya ke sini untuk ngajak damai. Tidak iku cari musuh. Cara mutuk nyajak damai. Hapus-hapusmu iku. Mboten, Mbah, saestu. Saya enggak membawa apa-apa. Saya enggak membawa mustika-mustika saya. Tapi di sini saya datang dengan niat yang baik, niat yang tulus. Buat apa kita ribut-ribut? Saya tahu, saya akui panjenengan luar biasa ilmunya. Di tanah Jawa 3 tahun terakhir ini panjenengan luar biasa. Diakui dari kalangan putih maupun kalangan hitam. Tapi ingat, Mbah, tidak selamanya, Mbah, kita di atas terus. Maaf, bukan saya menggurui, Mbah. Tapi setidaknya ngapain sih kita mesti ribut-ribut? Kita cari ketenangan. Ini, Dik. Yo, Kang. Yo, apa, Kang? Aku ora trimo wingi wis awak dhewe dikalahne. Yo plek dipateni ae. Pateni ae, Kang. Rodolno jerone, Kang. Astagfirullah. Ayo, tokno usus ya. Ndak, Mbah. Walaupun panjenengan menyakiti saya tidak akan balas. Karena nabi saya, agama saya mengajarkan ketika kita berbuat baik, bagaimana caranya kita tetap berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Ngomong apik. Ning ora eling kuwi kaya apa pengenane? Astagfirullah. Eling-eling. Ngomong dileling dhisik. Mboten, Mbah. Saestu, Mbah. Saya kemarin enggak ada niat untuk menyakiti panjenengan. Tapi panjenengan yang menyerang saya. Sik. Kon lek ceramah wuduk nang kene tempat iki. Aku iki gak kena diceramahi. Koyo arek cilik. Ceramah nang kene tempat iki. Saya tidak ceramah. Sudah tuh gini aja, Mbah. Tujuan saya datang ke sini mengajak panjenengan untuk menjadi kawan. Kawan-kawan, tapi tetap awake dhewe musuh. Ora iso. Ora terima awake dhewe dikalah nih. Mm-hmm. Ya, boy. Dengan cara apa supaya panjenengan tidak membenci saya? Apa yang harus saya lakukan? Ketih, harus ketih. Astagfirullahaladzim. Kalau jenengan mau, loro harus loro. Kalau panjenengan mau melakukan, silakan. Saya tidak akan membalas. Ya wis, ya, Kang. Gus, jangan terlalu sabar dalam menghadapi mereka, Gus. Kalau dengan cara ini Allah bisa mengampuni dosa-dosa saya, enggak apa-apa. Masyaallah, Gus. Bisa. Karena kita belajar menidukkan dakwah Nabi. Ayo. Tampan ono iki yo. Saya apa tidak saya akan turun tangan, Gus? Jangan, Gus. Ora apa-apa. Ayo. Kita ikuti aja apa yang mereka mau. Kalau dengan mereka menyerang saya, mereka puas, silakan. Saya akan pasang badan. Tampan ono iki. Monggo. Saya tidak akan menyerang dan saya tidak akan memperisai diri saya dengan apapun. Dengan ajio, Kang. Yo, mata kajio. Silakan. Gus. Ya Allah. Gus. Wih, kurang ajar kamu, eh. Berhenti. 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 Aku astagfirullah. Wis toh? Gus, ya Allah. Biarkan, Gus. Karena mereka menginginkan darah dibayar dengan darah. Ya Allah, Gus. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apakah dengan ini kalian masih belum percaya? Tidak sedikit pun aku menyerang kalian. Silakan kalau belum puas. Ketik, Kang. Itu sudah. Apa kamu gak lihat itu darah? Kurang loh, itu darah. Silakan. Kalau kalian belum puas, silakan. Terserah kalian mau lakukan apa saja. Pak, mata kaciu panekan. Pak, sudah, Pak. Saya mohon, Pak.
Dirangkep, Kang. Silahkan. Apapun yang panjenengan lakukan kepada saya tidak akan membalas. Kalau dengan ini panjenengan merasa puas, dan saya akan merasakan sakit yang sampai rasakan kemarin. Kita mata kecil, Kang. Pak, saya mohon, andalan. Pak. Sudah, Pak. Pak, sudah. Saya mohon. Gus, ya Allah. Gus, ya Allah. Astagfirullah. Lari kalian. Sudah, Gus. Biarkan, Gus. Biarkan saya. Biar mereka puas, Gus. Bukankah kita meniru akhlaknya Nabi di sini, Gus? Asal kita tidak mati aja, Gus. Saya masih bisa bertahan, Gus. Nanti kalau saya sudah enggak bisa bertahan, baru sampai bisa ambil tindakan. Ayo lawan oleh. Enggak seperti ini. Lawan loh. Olah pokor gak ngelawan. Seperti yang saya sudah. Terpati, Gun. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya tidak akan melawan panjenengan, Pak. Silakan. Saya masih kuat. Pak, sudah. Saya masih bisa bertahan. Kalau dengan ini belum bisa membuat panjenengan puas, silakan. Pak, sudah cukup. Hentikan semua ini. Hentikan tolong. Andai Gusti Tris tidak menghalangi saya untuk mengajar kalian, kalian sudah akan saya hajar sekarang. Gus, gimana Gus keadaan sama yang Gus? Saya masih kuat, Gus. Biarkan mereka membalaskan dendam. Dendam biarkan. Apa? Mereka yang memulai. Apa, Gus? Bukan dendam ini namanya. Nek kowe kate melok-melok, ayo maju kabeh. Enggak. Dia enggak ikut apa-apa. Ya, dia enggak ikut apa-apa. Kalian marah sama woy. Saya. Menengok. Silahkan. Ayo, Di. Bolo-bolomu nanti. Ayo, maju. Jangan ikut-ikutkan mereka. Kalian mencari saya. Silakan. Kalian hajar saya. Ayo, Kang. Pandangi mana ya, Kang? Saya tidak akan melawan. Sudah, Pak. Pak, hentikan semua ini, Pak. Bah, hentikan. Hentikan, Bah, tolong. Tolong, Bah, hentikan. Astagfirullah, ya Allah. Hentikan, Pak Tua. Andai saya tidak dihalang. Jangan, Gus. Jangan, Gus. Biarkan Kang. Mereka puas dulu. Wong iki kok ora gelem nglawan kena apa, Kang? Ono apa wong iki, Kang? Pak, sudah, Pak. Silakan. Kalau kan opo kowe ora gelem. Kurang puas, silakan. Kok siji kowe karo winginane? Aku kan opo, sudah kue? Bilang, aku enggak mau cari musuh. Opo, saya kan sudah bilang. Saya tidak mau cari musuh. Temenan opo kok gorohi? Saya datang sini baik-baik, Pak. Mbah. Ini kan saya mau sudah dari tadi sampean saya ajar. Maksudmu? Karena niat saya itu tulus ke sini. Aku datang baik-baik, ngapain kita mesti ribut? Karena agama saya mengajarkan tidak rahmatan lil alamin. Opo? Mengajarkan ketenangan dan kedamaian dan keluhuran. Lah saiki njalukmu yo opo? Izinkanlah saya untuk beri saya waktu untuk saya ngobrol dengan panjenengan 5 menit saja. Ya boleh. Kalau sampean belum puas silakan. Yo. Sampean hajar saya. Durung aku. Monggo. Silakan, mau pilih yang mana? Sudah, cukup. Silakan. Silakan monggo, saya enggak akan balas. Silakan. Pak enteni. Saktimu sing kowe pengen endi? Saya tidak akan mengeluarkan sakti saya. Rumangsa izin aku. Kowe ra bales rumangsa izin, wirang. Ayo adu sakti kowe pengenane le. Buat apa kita menonjolkan kesaktian kita, Pak? Enggak ada gunanya. Enggak imbang malian. Enggak ada gunanya.
Arep ngici kang kowe kang. Lah iya iku. Kok ora gelem nglawan iki kang? Karena tujuan saya di sini adalah damai, Pak. Apa ngene iki? Dilungokne ae sik. Coba sik, Kang. Arepe yo apa, Kang? Dilungokno, Kang. Bagaimana kalau kita ngobrol 5 menit aja? Izin ngomong sebentar, Gus. Kali ini kalian berdua akan melihat kekuatan sesungguhnya dari beliau, yaitu kesabaran yang dimiliki hati beliau. Semoga saya bisa sedikit menyelipkan dakwahnya Rasulullah, manusia yang paling sabar. Bagaimana, Mbah? Apakah saya dipersilahkan untuk ngobrol ya, sejenak? Di rungok nih, sih. Ya, wis. Coba di rungok karepe ya, apa, Kang? Lanjut. Bagaimana, Mbah? Kasih saya kesempatan untuk ngobrol dengan panjenengan. Ya, apa, adikku? Ya, di rungok nih. Coba di rungok no. Ya, di rungok nih, ya. Maksudnya, apa? Kongkon lunggu aja, sih. Ayo. Boleh saya duduk? Tunggu. Sebelumnya mohon maaf yang tiada batasnya kepada panjenengan berdua. Kalau ada salah ucap dari saya. Ya. Jadi begini, Mbah. Saya mengakui bahwa panjenengan itu orang hebat. Orang yang ahli tirakat, orang sakti. Dan di sini saya pengen berteman dengan panjenengan. Saya pengen di antara kita tidak ada pertumpahan darah. Karena bagi saya, pertumpahan darah itu adalah suatu hal yang sangat sia-sia. Di dalam agama kami diajarkan untuk menanamkan cinta atau dakwah. Walaupun kita sebenarnya mampu untuk melawan musuh-musuh kita, tapi di dalam agama kami diajarkan untuk merangkul, bukan memukul. Karena Nabi kita mengajarkan kepada kita, mendidik kita untuk merangkul siapapun. Jadi maksud saya datang ke sini, satu, saya pengen di antara kita tidak ada lagi dendam. Kita selesaikan permasalahan kita, kita clearkan. Biar takutnya nanti kalau ini kita teruskan, kita biarkan, di antara murid-murid kita pasti akan bercucuran darah, bertumpah darah. Saya tidak mau itu terjadi. Makanya saya rela pasang badan demi santri-santri saya. Karena kecintaan saya kepada santri-santri dan murid-murid saya melebihi kecintaan saya kepada diri saya sendiri dan keluarga saya. Itu yang pertama, Mbak. Dan yang kedua, maaf, Mbak. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Sekuat apapun kita di dunia, panjenengan pasti sudah tahu, pasti akan ada kematian. Bukankah begitu, Mbak? Leluhur-leluhur panjenengan yang mempunyai ilmu rawarontek, mempunyai ilmu pancasona, dan lain sebagainya, toh endingnya juga mati. Saya yakin dari dalam hati panjenengan, pasti berpikir dan percaya adanya kematian. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, Mbah, di sini. Tidak ada sedikit pun untuk menyinggung, Mbah. Apa yang kita tanam pasti akan kita tuai, Mbah. Jadi maaf, Mbah. Panjenengan sudah sepuh, saya anggap sebagai orang tua saya. Jikalau nanti panjenengan itu wafat atau meninggal, sudah berapa banyak dosa yang panjenengan bawa, Mbah. Ini bukan berarti saya benci sama panjenengan. Saya sampaikan karena saya cinta, karena sayang kepada panjenengan. Andai kata, coba renungkan, Mbah. Satu minggu lagi, panjenengan akan menemui ajal, karena sudah sepuh. Satu faktornya sudah usia. Bukankah leluhur panjenengan yang mempunyai ilmu, rawarontek juga meninggal akhirnya. Coba renungkan, andai kan satu hari lagi panjenengan meninggal, kan enggak tahu panjenengan. Mohon maaf, sesakti apapun kita, kita gak akan tahu kapan waktunya tiba ajal kita. Dan tentunya, Mbah, setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini pasti akan ada balasannya ketika kita ajal.
Coba renungkan, Mbah. Akan tiba suatu saat nanti bibir kita diciumkan ke tanah. Akan tiba suatu saat nanti kita dibungkus kain kafan. Akan tiba suatu saat nanti kita dimandikan, Mbah. Terbujur kaku. Sesakti apapun ritual yang pernah kita lakukan. Toh endingnya juga pasti akan mati. Dan inilah saat-saat yang sangat mengerikan. Saat-saat yang sangat menegangkan. Semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dibalas. Bagaimana sakitnya ajal. Ketika sekarat, Mbah. Rasanya begitu menyakitkan, tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana pedihnya. Bagaimana sakitnya. Malaikat penuh dengan kekejaman. Malaikat pencabut nyawa menyiksa kita, mencekik leher kita dengan sekeras-kerasnya. Sampai seluruh urat-urat nadi kita terputus. Coba renungkan, Mbah. Bayangkan bagaimana sakitnya. Yang kedua, ketika kita sudah dicabut ruh kita, kita digotong menuju kuburan. Semua akan meninggalkan kita. Di sana kita sendirian, Mbah. Dan disitulah dimintai semua pertanggungjawaban kita. Sudah berapa banyak kita zalim kepada orang. Sudah berapa banyak kita menyakiti orang. Sudah berapa banyak kita membunuh orang. Di saat-saat itulah. Sesakti apapun kita tidak ada daya ketika kita sudah berada di alam kubur. Di alam kubur ada lubang daripada lubang api neraka. Di sana kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apabila kita sering zalim kepada orang, lupa dengan Tuhan kita, maka kita akan dipukul oleh makhluk Allah yang sangat menyeramkan, sampai hancur jadi debu, darah berceceran, daging berceceran, begitu sakitnya nggak bisa kita bayangkan. Kemudian tubuh yang sudah hancur berdarah-darah disatukan kembali, dipukul lagi. Terus seperti itu. Belum lagi kalau kita meninggalkan perintah-perintah Allah seperti sholat. Maka ada namanya di sana itu ular suja'ul khair. Di situ ular suja' itu adalah ular yang maha mengerikan. Yang mana akan menyengat tubuh kita. Sampai tersisa tulang-tulang. Begitu sakit sengatan-sengatan daripada ular tersebut. Dan itu terus menerus tiada hentinya. Dan masih banyak siksaan-siksaan yang enggak dapat kita bayangkan bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya ketika kita di alam kubur dan enggak berkunjung selesai sampai hari kiamat, Mbah. Belum lagi nanti kita dibangkitkan dari alam kubur menuju mahsyar, hamparan yang sangat luas, panas sekali. Di sana semua dibangkitkan dengan berbagai macam. Ada yang dibangkitkan lidahnya menjulur. Ada yang dibangkitkan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ada yang dibangkitkan dengan telanjang. Dibangkitkan seperti anjing sesuai perbuatan kita selama ini. Di situ kita tenggelam dalam keringat kita masing-masing. Karena jarak antara matahari dengan ubun-ubun kita hanya beberapa senti. Dan itu gak tahu sampai kapan, gak ada batasnya. Saking panasnya. Belum lagi kita melewati jembatan Sirat yang mana di situ mengakah api yang sangat panas. Diceritakan oleh para ulama, kita melewati jembatan Sirat ada yang terseok-seok. Ada yang seperti sambaran petir, ada yang seperti pesawat, tergantung amalnya. Dan kita akan abadi jika kita kecemplung, jatuh, tidak bisa melewati jembatan Sirat, kita akan abadi di mana di neraka naudzubillah min dzalik. Bah, saya yakin sejelek-jelek dan seburuk-buruknya Mbah, pasti ada setitik cahaya kebaikan di situ. Apapun profesinya Mbah, sebagai apapun, saya yakin pasti pernah tersirat dalam benak pikiran panjenengan bahwa semua itu akan tidak akan selamanya. Kita gak akan selamanya sehat, Mbah. Kita gak akan selamanya kuat. Kita gak akan selamanya sakti.
ada kalanya kita akan menua, ada kalanya kita akan tua, ada kalanya kita akan memejamkan mata selama-lamanya, Mbah. Di saat itulah, coba renungkan, Mbah, bagaimana orang tua kita yang selama ini membesarkan kita, Mbah, kalau kita terus-terusan seperti ini. Ibu kita yang rela mengorbankan nyawanya demi kita, Mbah. Selama ini kita sering menyakiti hati ibu kita. Kita sering membuatnya menangis. Bahkan ibu kita sudah wafat. Kita gak pernah sedikit pun berdoa atau mendoakan ibu kita. Ingat ketika masih kecil, orang tua kita yang tulus menyayangi kita, Mbah. Tapi sekarang sudah besar, masa kita akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti ini terus? Bagaimana pedihnya, sakitnya orang tua kita di alam kubur melihat anaknya seperti ini. Oleh karena itu, Mbah, saya datang ke sini mengajak panjenengan untuk damai. Ayo kita bertafakur bersama, merenung bersama. Di atas langit masih ada langit. Tidak ada yang sakti di dunia ini kecuali Allah. Maka dari itu, sudahlah. Kita sudahi pertikaian kita. Dan kita muhasabah diri. Inilah sahabat, kita bisa melihat bagaimana kekuatan sesungguhnya seseorang yang mempunyai kesabaran yang tinggi. Lawan pun bisa menjadi kawan. Itulah senjata yang paling kuat, melebihi senjata apapun di dunia ini. Jika kita bisa menaklukkan sebuah lawan menjadi kawan, maka kita sudah termasuk orang yang paling kuat di muka bumi ini, sahabat. Ini bimbing aku ya. Aku sampai bimbing ya. Ipun Mbah, dibimbing saja, dibimbing mawon. Ya. Jadi boyo jadi wong bener. Jadi kalau disampaikan itu ya ngono. Iya Mbah, saya enggak ada niatan jelek sedikit pun, Mbah. Iya, Gus. Semuanya saya lakukan. Saiki wis lego. Lilo ati. Yen pancen kekarepane sampean koyo ngono iku, Mbah. Iso mlebu nang jerune atiku, Gus. Tak resapi saripati ini. Apa sing wis dadi omongane sampean iku, Mbah? Yo. Eling aku saiki rumangsa. Yo, aku butuh bimbingan tekan wong-wong koyo sampean ini, Gus. Alhamdulillah. Itulah sebabnya saya tadi menahan amarah saya, Mbah. Meskipun saya dipukuli, enggak membalas sedikit pun, Mbah. Tidak bisa. Astagfirullah. Yusuf, Yusuf. Tidak bisa. Kalian tidak boleh melakukan itu. Kalian sudah saya bayar untuk menghancurkan Idris ini. Astagfirullah. Yusuf, Yusuf. Kamu ini jangan menghalangi orang yang ingin berbuat baik. Meskipun background mereka itu jelek. Ketika mereka ingin bertaubat, kau jangan jadi penghalang. Diam kau, Sadam. Mereka sudah saya bayar untuk menghancurkan Idris ini sekarang. Yusuf, dia sudah Yusuf menyakiti hatiku. Kenapa yang kamu lihat hanya keburukan? Sedangkan keburukan itu gak pernah aku sengaja. Kalau kamu menginginkan Liontin itu, harusnya kamu berkaca diri bagaimana caranya Liontin itu mau menyatu dengan kamu. Aku sudah terlanjur sakit hati. Tidak ada ruang maaf lagi untuk semuanya. Terus mau kamu sekarang apa? Kenapa? Aku menginginkan Liontin itu dan bertepuk lutut kepadaku. Siapa yang kau suruh untuk bertekuk lutut, deh? Coba berpikir, coba ngaca. Hah? Apakah kelakuanmu itu pantas untuk dipuji atau dipuja? Hah?
kau ini tidak mencerminkan seorang santri sedikit pun, Yusuf. Jangan kau ucapkan kalimat seperti itu. Sekarang aku bukan santri dia lagi. Ya, itu hak kamu. Sampai kapanpun seorang guru itu enggak akan pernah mendoakan yang jelek kepada santrinya, Suf. Meskipun kamu sudah sangat membenciku, tapi ingat setidaknya, bukan aku ungkit-ungkit, aku pernah merawatmu. Aku pernah mendidik kamu. Ketika kamu diuji aja oleh Allah, dibolakkan hati, bolak-balikkan hati seperti ini, kamu ingin menghancurkan hidupku. Kalau Allah gak mengizinkan itu, gak semua gak akan pernah terjadi, Suf. Perlu kamu ingat. Lihat yang kamu saksikan sekarang. Mereka yang sudah kamu bayar dengan nilai tinggi, kalau sudah Allah menyentuh hati mereka, mereka juga bertaubat, Suf. Kurang ajar. Hei, ingat. Sekeras apapun batu, pasti akan berlubang ketika mendapatkan tetesan air, meskipun itu sedikit demi sedikit. Apalagi hati manusia, yang mana hati manusia itu terbentuk dari segumpal tanah, yang bahkan itu bisa lunak ketika Allah sudah mengetuk hati mereka. Kau jangan mengotori hati orang yang ingin bertaubat, Yusuf. Aku, Raden Yusuf, tidak akan berhenti untuk menghancurkan dia dan juga semua pengikut dan juga pondok pesantrennya. Hei, jaga ucapanmu, Sup. Suciwo. Wo, yes. Kenapa kamu nyusul ke sini? Kok bisa sih nyusul sini, Gus? Jiwo, Gus, jangan deket-deket sama mereka, Gus. Udah, Wo, enggak apa-apa. Wo, jangan gitu. Kui. Apa sampean? Wo, teko-teko. Enggak biontran-nontran kui. Saya kesini cuma mau mengantarkan ini. Mas. Apa, Wo? Enggak biontran-nontran ini kan. Aku enggak memerlukan mustika ini. Kamu pakai aja dulu. Tidak semua kita lawan dengan kekerasan, Wo. Tapi, Gus. Ini bodoh iki, Kang. Tidak mengenakan hati, Gus, suaranya, Gus. Sudah biarkan, dia belum dapat hidayah, wow. Gak bisa semuanya dibiarkan, Gus. Apalagi mereka-mereka yang mau menyakiti sampean, Gus. Ojo duding-duding, kuih. Jangan tinggi-tinggi nadanya. Yaudah, sini-sini. Aku pakai. Ojo duding-duding, kuih. Berarti gak goro-goro meneh. Dalam disik, kuih, sak duding-duding. Sudah, aku pakai. Teko-teko, gak nontran-nontran, kuih. Gak didelok disik. Dikeraya disik, didelok disik, kuih. Sing, gak nontran-nontran, kuih. Kowe cangkeme kowe sing bayar kowe ya. Kowe teko-teko ora delok ki wetengmu. Mung pangko atimu, gemrengseng atimu. Mergo awakmu wis tau tate arepe mateni guruku. Wis mari tanding aku. Wis padha ijol getih. Loro ijol loro. Kowe saiki sing golek perkara. Aku ora bakal trimo yen guru mok larani. Ayo Kang. Jangan. Wah. Wah, wow, jangan, wah. Wow. Mereka sudah kan bertobat, wah. Wow. Terima kasih. Wah, wow, jangan tinggi-tinggi bahasamu, wah. Wow. Sudah. Ayo serang saja Idris ini. Dia sudah membuatku sakit hati. Juga yang dikatakan Umi Lifah itu. Kamu boleh menyerang saya, pribadi saya. Silakan. Tadi aku sudah diam aja, tanyain sama mereka. Mereka menghajarku, aku diam aja. Tidak semua kita balas dengan kekerasan, Suf. Aku tidak peduli. Rasa sakitnya sangat dalam ini. Menusuk dalam jiwaku. Juga Umi Lipah. Tidak usah pakai Umi. Lipah dan juga keluarganya yang udah merusak hatiku. Ya, siap kamu, Yusuf. Jaga ucapanmu. Kamu gak usah sangkut pautkan istriku. Dan keluargaku. Kalau kamu ada masalah dengan saya, selesaikan dengan saya, Suf. Suf, jaga perkataan kamu. Kamu boleh menghina saya,
kamu boleh menghina Habibie, tapi mulutmu akan kurobek kalau kau menghina orang tua. Sujiwo. Kau sudah kalah berkali-kali dengan orang suruhanku. Yusuf. Seharusnya kamu sadar, Umi Liva itu tulus merawat kamu dari kecil, Yusuf. Seperti Ryan dan yang lainnya. Jangan kamu menyalahkan Umi Liva gak tahu apa-apa, Yusuf. Justru dia membelain kamu terus. Di depan Habibie dan lain-lain. Umi Liva. Liva, dia tidak punya otak. Bego sekali. Apa maksud kamu? Apa maksud kamu? Kamu boleh menghina saya, tapi jangan keluarga saya. Akan kumusnahkan kamu dengan liontin ini. Hei, jangan! Kabur kamu! Tak kejar dulu! Kabur kamu, Sob! Wadukun. Ngopo. Apa mana ini? Dibayar berapa sama Yusuf? Ah? Ora perlu. Ruh kuwi. Piro-piro ini bayaranku ora perlu ruh. Saya apa kuwi pingin ruh? Ora penting. Wah ini terus gusnya gimana wah? Masa aku diem di sini? Udah ya wah. Sik, gak terima hari ini kan. Awe Dewi memang kan mesti kongkong tobat. Tobat? Yo tobat. Tobat sampean. Terus ngopo? Sampean lo winginane ngomong tobat endi nyatane? Raimu. Duh. Kok iso ora percaya? Oh, ya Allah suci wo. Malah kamu malah memperkeruh suasana, wo. Saya yang memperkeruh, Gus. Saya bilang dengan kenyataan. Awak dhewe iki wis atine tobat kok malah atine nggawe nganu meneh. Njaluk gelut meneh iki rupane. Lah iya, Kang. Ora percaya, Kang. Ora nganggep marang awake dhewe, Kang, iki, Kang. Bocah iki ora nganggep, Kang. Yo opo penake? Jalukmu apa sih iki? Lah aku tak percaya. Sik gurung trimo. Gurumu iku lho. Wis api-apian. Wis ngejak damai. Kok kuwi? Gugah macan turu. Aku ora gugah macan turu. Ya karepe yo. Lan aku yo ora sir hyperkor. Omonganmu ora mbok cokoli. Omonganmu ora mbok toto. Apa salahe ngomong koyo aku tobat? Sing nyalahne sapa? Kowe ora percaya. Ora mbok trimokno. Tegese kowe sik ngejak geger mari. Aku mari kakangku. Kang, ya wo. Sik gak trimo. Yo dipantai. Pompong ora nggowo mustika. Yo. Lemah ya. Yo. Ayo dipantai. Apa kacau, Kang? Ya apa? Apa maksudnya ini? Ya, bantai. Tak ada ilmumu. Kowe orang gue mustika. Meskipun saya tidak bawa mustika atau liontin ke Jubung Ir. Kalau memang sampean jenengan sedanten. Ya. Pengen nyirnaknya aku sekolah Padang. Ora masalah. Ojo kaya wong tuwek omongmu. Tapi siji penjalukku. Apa iku? Yen pancen wis kasunyatan kabeh, kasembadan kabeh apa penjaluk mateni aku. Turutono apa omongane guruku? Yo. Tak turutani. Aku mang wis manut marang omongane gurumu ning ujuk-ujuk kowe sing ora nrimokno. Iku padha karo kowe sing ngejak golek perkara dina iki. Mergo omongan ora kena dipercaya. Percaya ora percaya duduk kowe le sing nilai. Ngerti yo? Kang, yo. Ugh.
Sudah pak. Tadi kalian berdua kan sudah niat baik untuk bertaubat. Ini penjaluan itu. Makanya itu sudahi. Sudahlah wo, jangan wong yo nek orang go mustika yo. Kena to. Ora iso apa-apa, Kang. Iya. Wis. Sik. Ati nglawan apa yo apa. Ayo Li, tandi ngono iki. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sudah, wah hentikan. Kamu gak akan mampu. Wah. Pak, sudah. Sudah cukup. Sudah. Wis, bocahku sing ngadir kono wis modar. Kalian tadi sudah niat untuk bertaubat. Kenapa kalian melakukan hal ini lagi? Wow. Jangan memperkeruh suasana lagi kamu. Kamu ngomongin rada Joko. Wah, sudah wah, cukup. Hentikan semua ini. Bagus. Sik, gak terima. Maju ya. Pak, sudah pak, hentikan pak. Percuma kalian. Biarkan nyawa saya melayang demi guru saya, Gus. Gak ada hubungannya kamu bicara seperti itu. Yang ada malah keliru. Pak, sudahlah pak, hentikan semua ini. Cuma kalian merintih menangis. Menyesali perbuatan kalian semua. Kalau kalian masih mengulangi hal yang sama. Sudah jangan naif kalian. Hentikan semua ini. Itu karepane koncomu. Astagfirullah. Itu karepku. Sudah. Seperti ngomong sama batu. Oh, sudah, cukup. Oh. Pak, sudah, Pak, hentikan semua ini. Hentikan. Oh, sudah. Kau sudah mengeluarkan banyak darah. Gak apa-apa, Gus. Saya gak akan terima kalau mereka mau merenggut guru nyawa saya. Ya Allah. Lebih baik saya yang mati, tapi mereka nurut dengan perkataan guru saya, Gus. Kamu itu salah persepsi, Wo. Sudah aku bilang, kamu salah paham di sini. Ya Allah, Gusti, saya mau bicara gimana lagi? Biarkan nyawa saya melayang di tangan mereka, Gus. Oh, kamu salah. Astagfirullahaladzim. Pak, sudah, Pak. Hentikan. Siapa tolong hentikan semua ini. Ya, percuma kalian menangis seperti itu. Hah? Pak, sudah. Hentikan. Pak, sudah, Pak. Pak, percuma kamu tadi menangis-nangis merintih. Kalau kamu masih berkelakuan seperti ini lagi. Hah? Pak, sudah cukup.
Oh, oh sudah, ayo kita pulang, ayo kita pulang. Kamu itu salah persepsi di sini. Enggak. Kamu salah menilai mereka. Saya nunggu ke stres dulu. Duh. Biarkan dia puas mengajar saya dulu, Gus. Kamu salah kalau bicara seperti itu. Astagfirullahaladzim. Cukup, hentikan semua ini. Ayo kita pulang, loh. Sudah, percuma kamu ngapain seperti ini? Enggak, Gus. Saya enggak apa-apa, Gus. Saya enggak apa-apa. Saya cuma lelah saja, Gus. Pak, sudah hentikan, Pak. Hentikan semua ini, Pak. Kamu salah. Kalian ini semua salah paham. Cobalah melek. Sudah. Hentikan semua ini. Pak, kamu tadi bilang ingin bertobat kepada Gus Idris. Iya. Tapi kenapa kamu masih melakukan hal ini? Hah? Apa kamu membenarkan apa yang kamu lakukan sekarang? Saya enggak apa-apa, Gus. Ya Allah. Saya enggak apa-apa, Gus. Udah pulang kita. Kita pulang. Saya enggak apa-apa, Gus. Ayo kita pulang saja, aduh. Ini gimana, saya bingung, sahabat saya semua sendiri di sini. Oh, sudah, Pak. Hentikan semua ini, Pak. Hentikan semua ini. Kalian semua salah paham di sini. Wah, ayo kita pulang saja. Biarkan saya di sini, Gus. Saya akan menunggu Gus terus pulang dulu, Gus. Kamu salah paham di sini, ya Allah. Wah, ayo kita pulang, Biarkan mereka terus menyerang saya. Sudah cukup. Cukup. Tapi mereka belum puas, Gus. Mereka belum puas untuk menyakiti saya. Biarkan. Kamu di sini salah paham, woy. Biarkan dulu mereka menyakiti saya biar puas dulu. Kalau mereka sudah puas, sudah mengambil nyawa saya. Oh sudah, woy, kita pulang, woy. Jika memang Allah menakdirkan saya untuk sehat kembali, hanya dengan liontin kecubung hitam, liontin kecubung ireng yang bisa mengobati luka saya, Gus. Ya Allah. Tapi jika memang Allah menakdirkan saya untuk mati, kau jangan bicara seperti itu. Biarkan saya mati. Oh, jangan bicara seperti itu. Tapi saya minta satu syarat, Gus. Apa? Kalau saya mati, bilang sama Gusnya, suruh tobatkan dukun dua ini, Gus. Sudah cukup. Kamu tidak akan mati. Saya akan pergi dan mengambil liontin kecubung hitam untuk penyembuhanmu. Jika Allah menakdirkan, hanya liontin kecubung ireng yang dapat menyembuhkan luka saya. Sudah, cukup. Saya akan bawa kamu pulang dulu. Sudah cukup. Kita semua Iomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Kami berada Iomania untuk Indonesia. Kita semua Iomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih buatan kita. Gus Idris guru kami tercinta, tarik ujian kebanggaan kita.
melodi balutan kita. Gus Idris, guru kami tercinta, torikku jarak kebanggaan.